واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله شكر kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khabar semua sahabat-sahabat sekalian yang mengikuti kelas Ustaz pada malam ini, alhamdulillah, insyaAllah Ustaz bersama-sama dengan sahabat-sahabat kelas talaki am sesi hari Selasa. Khabar semua, assalamualaikum untuk sahabat-sahabat yang baru join, insyaAllah. Okey, untuk kelas pada online pada malam ini ialah kelas yang terakhir, kelas sesi yang terakhir untuk bulan Disember ini. Okey, okay, sudah 4 kali sesi pada bulan ini. So yang minggu ni adalah minggu terakhir lah. So online insyaAllah pada tahun depan, bermula Januari, insyaAllah kita akan belajar bertalaki seperti biasa, insyaAllah. Baik.
bersyukur kepada Allah SWT. Pertamanya kita ucap syukur kerana kita beri kesempatan dan ruang lagi pada malam ini untuk terus mengikuti kelas pada malam ini. Alhamdulillah. Okay. Waalaikumsalam semua yang baru masuk. Okay. Baik, insyaAllah pada malam ini kita nak menyambung pengajian kelas kita, iaitu pada muka surat 20. Kita masih lagi berada di surah Al-Baqarah pada ayat 127. Ayat 127 insyaAllah. Okay, jadi sama-sama boleh buka apa nama tu Al-Quran muka surat 127. Sama-sama dengan Ustaz insyaAllah. Baik, jadi untuk sebelum kita pergi lebih lanjut, insyaAllah kita mula dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim. Walatollin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana syrah lana sudurana wayassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanatina yafqahu aqwalana walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan lagi kelas kita pada malam ini. Okey, baik. Kita sambung pengajian kelas kita pada ayat yang ke 127. So boleh follow sama-sama dengan Ustaz insyaAllah. Kita talaki sama-sama baca pelan-pelan bersama dengan Ustaz insyaAllah. Jangan ketinggalan insyaAllah sama-sama. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahim. Okey, pada kalimat Ibrahim itu, pada kalimat Ibrahim dia ada tanda yang macam simbol yang macam kepala huruf kha tu. Kalau perasan lah kalau perasan kat situ kepala huruf kha, apa benda tu, ini sebenarnya adalah huruf ya mat. Ya mat dia tambah pada kalimah Ibrahim. Ibrahim ya mat, so kalimah yang ditambah, huruf yang ditambah kat situ. Jadi maknanya tuan-tuan puan-puan kena baca panjang lah, so sekarang kena baca panjang dua harakat mat asli. Ibrahimu. Panjang dua harakat boleh? Panjang dua harakat. Okey, boleh? Okey, terus. Ibrahimul qawa'id minal bayit. Cuba berhenti, bayit, bunyikan sikit tak? Bayit. Bait, jangan banyak sangat bunyi. Bait, tak boleh. Kalau bunyi banyak sangat terlebih macam huruf sin. So bait, sikit dia. Bait, gitu. Minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul 'alim. Okey, boleh? Untuk ayat ke 127. Terus kepada ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhur ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا
Terus innaka antat tawwabur rahim. Okey, boleh begitu? Okey, boleh insya-Allah, boleh follow? Okey. Okey, baik, kita teruskan lagi pada ayat ke-129. Sama-sama insya-Allah. Rabbana wab'ath fihim rasula. Kita berhenti dekat rasulan, kita berhenti rasula panjang dua harakat. Fihim rasula panjang dua harakat kerana hukum mad iwad di situ, eh, mad iwad rasulan, jadi rasula dua harakat. Okay, mad iwad ni berlaku apabila ada dua sebab, eh. Yang pertama kita berhenti, dan yang kedua bila kita berhenti tu ada tanwin dua dekat atas. So berhenti pada kalimah yang ada tanwin dua di atas di hujung tu. Rasulan jadi rasula. Jadi automatik bila berhenti kena panjangkan dua harakat rasula gitu. Okay, boleh? Baik, terus. Minhum yatlu alaihim ayatik. Okay. Terus. Wa yu'allimuhumul kitab. Kitab. Bila kita berhenti, qalqalahkan huruf ba. Kitab. Kitab. Gitu, eh. Qalqalah kubra dekat situ. Di hujung kalimah, eh. Okay, terus wal hikmata wa yuzakkihim. Terus innaka antal azizul hakim. Begitu. Boleh? Okey, baik. Boleh insya-Allah. Baik, terus kepada ayat 130. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim. Okey, terus illa man safiha nafsah. Okey, bila berhenti dekat nafsahu, nafsah. Ha, jangan panjangkan. Pendek je, nafsah. Jangan nafsahu, pendek je. Safiha, nafsah. Gitu. Okey, terus. Walaqad istafainahu fid dunya. Okey, walaqad istafai. Sat kena tebalkan. Walaqad istafai. Wala qadis tafai ta wala qadis, jangan wala qadis itu huruf sin, sat tebal sikit. Wala qadis tafaina. Okey, kemudian pada kalimah fid dunya, dunya nun mati bertemu dengan ya kat sini, kita tidak baca idgham, kita baca izhar mutlak. Dun ya, dun ya, nun mati bertemu dengan ya, dun ya, izhar mutlak. Okey. Kenapa jadi izhar? Sebab nun mati bertemu dengan ya berlaku dalam satu kalimah. Sebab izhar, idgham tidak boleh berlaku dalam satu kalimah. Dia kena berlaku pada dua kalimah. Contohnya min, mai, ya'mal. Mai, ya'mal. Man satu kalimah, ya'mal satu kalimah. So dia dua kalimah. Tapi pada kalimah dunia ni nun dengan ya berada pada kalimah yang sama. Dia tak boleh jadikan, tak boleh jadi idgham, jadi izhar, kena jelas. Fid dunya, fid dunya, dunya, kalimah dunya, jangan dunya, tak betul, mesti dunya, dunya. Walaqad istafainahu fid dunya, dunya, gitu, okay.
Okey, boleh insya-Allah. Baik. Terus wa innahu fil akhirah. Terus la minas solihin. Baik. Cantik. Terus ayat ke 131. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Begitu. Okay, boleh? Okay. Baik, terus ayat ke 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Wa wassa biha Ibrahim. Biha Ibrahim, biha panjang 4 atau 5 harakat. Macam mana kita nak kenal 4 atau 5 harakat? Senang je. Apabila ada tanda mat yang ombak tu, selepas je ada hamzah, terus kita baca 4 atau 5 harakat. Okey, bila ada tanda mat, lepas tu ada hamzah, 4 atau 5 harakat. Sambung. Ya bani ya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Okey, boleh? Itu ayat 132. Okay, terus ayat 133. Am kuntum syuhada. Okay, terus id hadara Ya'qub al maut. Okay, terus id qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Okay, kalimah min ba'di ada nun mati bertemu dengan ba. Nun mati bertemu dengan ba, hukumnya ikhlab. Ikhlab, cara bacaan dia adalah dengan menukarkan sebutan nun mati ataupun tanwin kepada huruf mim. Jadi min ba'di jadi mim ba'di. Min ba'di jadi mim ba'di. Boleh? Okay, cara bacaan ikhlab ni ada dua. Yang pertama, tutup terus bibir kita, rapatkan terus mim ba'di dengan dengung sekali. Mim ba'di ataupun buka sikit, renggang sikit. Mim ba'di. Mim ba'di. So, dua cara bacaan boleh, eh? Tak ada masalah. Mana lagi afdal? Afdal kita renggangkan sedikit kita punya bibir. Mim ba'di. Okay, terus. Qalu na' budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim Ibrahima wa Ismail wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Okey, boleh? Oh, okey. Ayat yang terakhir 134, insya-Allah yang terakhir sama-sama. Okey. Masih 10 lagi, eh? Insya-Allah. Terus tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat
ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah menyempurnakan bacaan talaqi satu muka surat pada muka surat 20 pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bolehkah semua dapat? InsyaAllah. Baik. Moga-moga kita dapat mengulang kaji ataupun mempelajari ilmu yang baru pada malam ini, insyaAllah. Dan boleh menambahkan ilmu tajwid kita, insyaAllah. Bila kita membaca dan kita boleh praktikkan di rumah, insyaAllah, bacaan kita dengan bacaan baik, insyaAllah. Okey. Baik, terima kasih semua, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang, insyaAllah. Kita jumpa dalam kelas untuk kelas talaqi hari Selasa. Kita boleh bertemu terus dalam kelas secara fizikal pada tahun depan, insyaAllah. Jumpa lagi. Baik, terima kasih semua yang join kelas pada malam ini. Moga-moga dipermudahkan urusan. Untuk bacaan doa, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi at-tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih semua. Selamat malam. InsyaAllah. Jumpa lagi.